Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Anda di kesempatan siang hari ini? Seperti biasa di program kali ini sedikit berbeda karena seperti yang kami informasikan melalui media sosial kami, hari ini kita akan berbincang seputar sejarah, ya. Gimana kalau lagu yang paling langgeng kan ini adalah salah satu lagu yang dihadirkan melalui suaranya Victor Utamara menceritakan tentang bagaimana keramah-tamahan orang-orang Palembang dalam lagu Palembang Darussalam. Apa kabar Anda hari ini? Semoga sehat selalu ya. Dan Bangla hari ini akan berbincang seputar sebuah bahasan yang menarik sekali tentang sejarah, di mana kita akan membahas sebuah buku yang berjudul Perang Benteng, ya. Yang mungkin Anda belum miliki buku ini, padahal dalamnya banyak sekali kisah dan sejarah yang menceritakan tentang bagaimana di Kota Palembang ataupun Sumatera Selatan sendiri ini punya sejarah dan punya benteng-benteng yang luar biasa, ya. Dan bersama Bang Bila kita telah hadir penulis yang juga sekaligus pengarang buku, ya, dari buku ini, yakni abang saya Haji Sultan Hando yang lahir di Muara Gini, Musirawas, dan juga beliau juga merupakan sejarawan dan penulis buku Kedatuan Sriwijaya dan Kerajaan Sriwijaya. Beliau juga yang mengarang buku Perang Benteng, Perang Maritim Terbesar abad 17 dan 19 di Palembang, serta menulis artikel politik, sejarah, ekonomi, dan umum di beberapa media online dan komunitas, ya. Pendiri dan Ketua Yayasan Sultan Adil Banma Edukasi, Zen Foundation juga, yaitu Yayasan Pengkajian Sejarah, Ekonomi, dan Sosial Politik yang menjadi induk dari lembaga penelitian Sultan Adil Institute dan Komunitas Sejarah True Back History. Nah, ya, udah banyak banget, Pak. Ini Pak, kalau kita bacain semuanya, udah habis nih, ya. Nanti sambil kita berbincang dengan beliau, juga nantinya kita akan dengarkan juga nanti cerita-cerita sejarah yang menarik sekali. Karena Pak Bila juga lihat ini di beberapa media, salah satunya melalui channel YouTube, tentang sejarah bagaimana Perang Benteng ini juga dihadirkan, dan visualnya, oh, enak banget nontonnya, ya. Tapi kita nggak bisa divisualkan ya, Bang, ya. Hanya didengarkan saja. Assalamualaikum, Bang Adil, apa kabar? Waalaikumsalam. Sehat, Bang, ya? Alhamdulillah, Bang Dila. Terima kasih sudah diundang, Bang Dila. Yalah, kita mah ada penghargaan ini, ya. Amin. Mendatangkan seorang sejarawan, ya. Amin. Karena di Palembang ini sudah sedikit sekali. Boleh dihitung dengan jari, ya, sejarawan-sejarawan yang ada di Sumatera Selatan. Betul. Dan kalau tokoh-tokoh ada banyak, ya. Banyak. Budayawan banyak. Tapi sejarawan ini, nah, yang kita ini butuhkan saat ini, ya. Insya Allah, ya, kita bisa mengembangkan sejarah Palembang ke depannya. Karena juga kalau saya kan juga ini penuh kajian, lihat juga ini ada fakta-fakta sejarahnya. Betul. Dan juga ini, aduh, gak main-main ini, Bang, kalau lihat bukunya ini, ini bukunya kita dapat dari mana? Itu penelitian itu. Itu penelitian yang perlu banget, ya. Jadi kalau Anda yang ingin lebih memperdalam bagaimana Sumatera Selatan, khususnya Palembang di masa-masa lalu, nah, ini Anda juga bisa dapatkan buku ini, Perang Benteng, yang merupakan karya dari kakanda kami, Haji Sultan Adil. Bang, berbicara tentang buku dan juga karya-karya dari beliau, kita nantinya akan bahas sesaat lagi, Bang, ya. Siap. Supaya nanti kan kita adakan dulu iklan-iklan yang boleh lagi, ya, Bang, ya. Lanjut. Kita dan bersama kami, kita akan bahas dengan beliau ini tentang buku ini dan juga tentang perjalanan bagaimana beliau membukukan, ya, karya ini. Ya, seperti apa sesaat lagi untuk kita semua, dan mana-mana tetap bersama kami di Lanjutan 105, ya, Bang.
Baik, Graham, kalau mau mengingat lagu ini, mengingat bagaimana Mutiara di Palembang itu ternyata salah satunya adalah tempat-tempat bersejarah yang penuh dengan kenangan ya. Selama ini tahunya cuma BKP doang ya, Benteng Kota Besar. Tapi Benteng itu bukan di Benteng Kota Besar aja, tapi ternyata di mana-mana. Kanda, ya kita membahas dulu nih kalau berbicara tentang sejarah di Palembang ini benar-benar luar biasa. Buku yang satu ini saya baca dan melihatnya juga ini menjadi menambah wawasan. Ternyata di Palembang ini juga yang kita kenal cuma Benteng Kota Besar. Iya. Ternyata tidak doe. Masih ada lagi. Masih ada lagi. 12-an lagi lah ya. 12-an lagi ya, ada ya. Dan ternyata ini kajian dari buku ini memperkenalkan tentang bagaimana di Palembang itu penuh dengan bukti sejarah bahwa peninggalan zaman dulu, benteng-benteng yang ada ini banyak ya. Betul. Nah, jadi peninggalan sejarah itu bukan Sriwijaya wae peninggalannya. Kesultanan juga masih ada banyak gitu. Karena Kesultanan Palembang Darussalam dan Kerajaan Palembang itu itu berkuasa itu lama juga. Itu bisa 3 abad lebih, hampir 3 abad berkuasa. Dibandingkan dengan Belanda yang cuma 1 abad. Jadi adanya Kesultanan Palembang itu memang berperan betul untuk kehidupan Palembang zaman dulu itu gitu loh. Peradaban yang tinggi juga kalau kita bicara peradaban gitu kan. Dan Palembangnya sendiri sudah berdiri sejak 17 Juni 683 Masehi. Betul. Pas 1339. Oh. Itu kalau di Indonesia berarti kota paling tua kan? Kota paling tua, asli. Asli, tapi itu kan diambil dari masa Sriwijaya dulu. Betul. Kedokan Bukit kan? Betul. Dan ini kalau bercerita tentang sejarah Palembang sendiri kan kalau di buku ini jelas sekali. Jadi kalau Anda baca buku ini dari awal, sejak pembukaannya saja Anda sudah dihadirkan ini pemandangan tentang Palembang zaman dulu. Sebenarnya Palembang zaman dulu itu cak mano kan? Nah mungkin kalau secara apa ya diceritakan secara sekilas deh kan. Kalau detailnya kan ini kan luar biasa nih gambar-gambarnya keren. Sebelum kamu ke Benteng, kamu ke Palembang zaman dulu ini cak mano kan? Kalau Palembang itu ya udah dikenal kan dari dulu tuh kan Palembang itu memang daerah dataran rendah, rawa-rawa gitu kan. Nah itulah disebutkan kadang-kadang Palembang ini daerah Batanghari Sembilan. Nah itu karena apa? Memang Palembang ini pusatnya, muaranya dari sembilan tadi, sungai-sungai kecil, mulai dari Sungai Kelingi, Sungai Lakitan, Sungai Ogan, Sungai Kumbreng, dan sembilan yang ke-9 itu gitu loh. Jadi Palembang ini, karena rawa-rawa pula, itu kotanya itu dulu, itu ada lagi, sungai-sungai kecil lagi. Nah, jadi kalau kita zaman dulu itu Palembang itu bisa disebut orang itu Venice dari Timur. Venice dari Timur. Nah, kenapa namanya Palembang, Fendo? Nanti lebih beda lagi nih, kan? Ada yang ngomong banyak sejarah yang banyak, berbeda-beda. Betul. Tapi kalau versi kamu cak mana nih? Kalau versi aku yang umum, Mbak. Dari Katopan dan Lembang itu baik. Nah, kalau Pa itu kan menunjukkan suatu tempat. Tempat yang datang rendah. Nah, Lembang itu ya rawa-rawa tadi. Jadi tempat yang di tempat di rawa-rawa. Nah, itu yang umum baik yang kita pakai. Ada lagi yang dari Cina. Palembang itu dari Cina. Kita pakai yang umum baik. Nah, yang Pa itu dari dataran. Lembang itu dataran rendah, sungai. Nah, jadi Palembang itu dataran rendah tadi, rawa-rawa. Oh, itulah. Itulah disebut Palembang. Oh, gitu ya, gitu. Kan, ya. Jadi memang dari zaman dulu tuh Ulu sama Ilir itu memang sudah ada ya? Sudah ada. Kami baru muncul secepat tiba-tiba. Sudah ada. Apalagi kan katanya dari dulu memang sudah ada kerajaan Sriwijaya. Nah, berarti memang tua nih ya Palembang ini. Tapi kalau Gandus itu memang baru kan? Gandus itu sudah lama. Sudah lama juga. Namanya be Gandus baru di tengah mana. Kan Gandus sudah lama. Sudah. Aku kira Gandus itu baru kan. Iya. Ternyata juga Jakabaring itu lama juga. Lama.
Dan ini juga kalau kita berbicara tentang sejarah, mungkin dari pendengar Anugraha masih apa bagian penasaran nanya seputar sejarah. Silakan boleh ya di WhatsApp itu 0816380105 ya. Sekali 0816380105 ya. Seputar sejarah. Jadi yang Anda pengen mengetahui ya. Ini di buku ini lengkap sekali, walaupun yang dibicarakan tentang Perang Benteng, tapi di dalamnya mengupas banyak sekali sejarah-sejarah yang ada di Palembang dan di Sumatera Selatan. Jadi tidak hanya Palembang Becak ini. Okay. Ya, ada sedikit lah mengupas yang di yang lain. Kan itu hubungannya dengan apa ya? Kalau sekarang sudah jadi kabupaten ya, jadi dekat-dekat Palembang. Iya, nah, ada hubungannya karena benteng-benteng yang tadi. Nah, itu sudah masuk ke pokok batan. Benteng ya. Jadi di Sumsang sampai ke Uluan, ke Muara Rawas itu banyak sekali benteng-benteng pertahanan Sultan Mangkubadarjo dulu. Oh, itu ngadepin Belanda. Oh, iya. VOC, terus Inggris. Jadi tiga kolonialis ini yang dulu berhadapan. Tapi khusus untuk Sultan Mangkubadarudin, waktu itu memang masuknya sudah masuk Inggris sama Belanda. Nah, yang tadi aku bilang VOC itu masa Kerajaan Palembang masih namanya. Oh. Penguasanya tuh Sidoing Rejek. Sidoing Rejek. Keratonnya dulu namanya Kuto Gawang. Oh, Kuto Gawang kayak apa? Tahu deh. Nah, Kuto Gawang itu gimana? Tahu Kuto Batu. Jadi Kuto Gawang itu ya mirip dengan Benteng Kuto Besar, nah, cuma lebih besar lagi dia. Oh. Nah, jadi lokasinya itu kalau tahu enggak PT Pusri di mana? Tahu. Nah, sebesar PT Pusri itu. Itu Pulau Kemarau. Seberangan dengan Pulau Kemarau. Jadi sebesar Pusri itu, itu namanya Keraton Kuto Gawang. Dikelilingin sama bagian juga beton nih, bagian belakangnya baru kayu nutupi. Oh. Jadi kayak benteng juga lah. Tapi sayangnya, makanya kan sayangnya di tahun 1659 clash dengan VOC, karena VOC mau minta monopoli gitu ya, monopoli perdagangan, karena kan VOC itu perdagangan. Jadi dia waktu ke Palembang dulu mau minta monopoli dagangan. Nah, pangeran tuh dari siapa ya gitu katanya, kayaknya mendingan jual ke siapa aja yang jelaskan dengan begitu harga bisa dilah pangeran yang atur kan. Nah, kalau VOC kita dia udah nentukan akunya sekian. Jadi dah ketemu lah mereka nih. Makanya saking VOC ini serius menguasai perdagangan ini, akhirnya dia ngirimlah ekspedisi kapal perang 1659 itu. Jadi kapal perang itu khusus didatangi dari Eropa itu itu. Oh, nyerang benteng itu. Nyerang benteng Benteng Kuto Gawang tadi. Nah, tapi sebelum nyerang benteng Kuto Gawang ada dulu benteng-benteng lagi. Nah, di Pulau Kemarau itu ada benteng. Ada benteng juga. Pulau Kemarau. Di depannya di Praju sama di Bagus Kuni ada benteng juga. Itu benteng terdepan namanya. Nah, tapi memang karena Belanda waktu itu kuat dengan liciknya dia mengetahui gudang senjata di mana gudang senjata pangeran, akhirnya diletakin lah gudang senjata itu habis kan, udah bisa melawan kan. Jadi pangeran itu nih masuklah dia sampai masuk ke Kuto Besar, Kuto Gawang tadi. Jadi di bumi hamil sekarang lah Benteng Kuto Gawang ini rata sama tanah. Masya Allah, itu dia ceritanya itu ya. Ini cerita singkatnya nah, yang detailnya nah, buku ini. Betul, itulah yang kita jadi kalau memang membaca sekaligus juga melihat, karena disertai dengan foto-foto. Jadi kalau ada yang merasa selama ini tahunya benteng itu besar, benteng itu besar ya. Sama rumah sakit benteng. Nah, ternyata benteng di Palembang banyak ya. Dan ternyata ini adalah sejarah yang jangan sampai anak-anak muda juga tidak tahu tentang hal ini, sejarah ini. Betul. Bang, studinya berapa lama bang untuk menghasilkan buku ini bang? Penasaran apa yang bang bilang? Ya udah pak. Jadi dari buku itu sebetulnya bukan saya tidak langsung belum turun langsung ke lapangan.
terjemahan, tapi studi saya tuh berdasarkan literasi, buku-buku ya, khususnya buku-buku dari Pak Duhana Navia dulu kan, sejarawan hebat Lembang, semenjak dia orang kosong sudah, tapi buku-buku dia itu sayang sekali sekarang tidak terpublis kan. Aku dapatnya itu di Perpusnas Pusat di Jati Jakarta. Jadi buku-buku itu aku baca kan. Nah, ditambah lagi saya itu juga terima kasih dengan Ibu Farida Warga Dalam, dosen di FKIP Unsri. Ibu Farida. Amin. Ya, Assalamualaikum Ibu Farida. Mohon maaf ya kita di Lanugrahan di sekarang pakai nama Ibu di bawah nama karena memang di buku itu kan Ibu Ibu Farida tuh dari tesis dari untuk gelar dia itu dia studi dia mengenai benteng betul. Jadi sebagian besar buku itu di sini juga dari Ibu Farida juga di samping dari Pak Doran Nepia tadi. Ditambah lagi referensi lain atau banyak kan termasuk juga Pak Ridwan Pak Ridwan saya itu di Jakarta, ya. Betul dia itu sebenarnya penyemangat baik iya kan gara-gara dia bilang fiktif Sriwijaya semangat aku untuk nemuin Sriwijaya kan akhirnya kan kita ambil positif karena kalau dia tuh memang tipe dia memang begitu tipe dia tuh kan kedua sebetulnya aku tuh didorong juga oleh om aku nih nah yang di sebelah kita ya beliau lah banyak cerita nih mengenai Palembang dan rencana-rencana kota Palembang itu nah karena beliau ini kan dari mantan apa namanya birokrat jadi ya aku banyak nanya sama beliau itulah dokter Andes Erwin tadi yang di atas aku bilang ucapan terima kasih Masya Allah, dan ini juga ternyata kalau baca daftar pustakanya banyak nih ya Bang ya. Termasuk juga bukan hanya dari artikel ilmiah saja, tapi juga ini sudah juga melihat ke browsing juga Bang ya. Itu untuk memastikan kita browsing internet itu untuk memverifikasi lah. Betul. Oh iya benar ada dan ini memang jelas ada. Yang paling utama ini itu tulisan sketsa-sketsa itu jarang sekali itu dipublis. Itulah yang bisa menunjukkan letak-letak benteng yang dilihat di Pulau Kemarau, Paju itu justru itu dapat dari sketsa itu. Mulai dari Pak Johana Navia sudah bilang itu sketsa itu. Cuma yang banyak sekarang terpublis lagi lah ya. Mulai dari apa tulisan-tulisan. Ya beberapa akademisi lah ya dari Palembang juga ada nulis. Cuma sayangnya itu tadi tidak terpublis keluar. Betul Bang. Nah inilah. Ini Bang, ini gambarnya dari Lampung ya nih. Nah, ini sketsa keraton Kuto Gawang. Nah itu kan kalau kita bicara Kuto Gawang itu kan luas sekali ya itu ya. Tengah-tengah itu ada masjid itu. Iya benar. Masjid. Benar. Nah di sekelilingnya rumah penduduk. Benar. Nah itu dibentengin tadi ya yang dibilang. Dibentengin dengan beton yang di bagian depan di belakang itu kebanyakan bentengnya dari kayu yang usaha-usaha itu lah jadi kalau kita bayangin sebesar Kusri itulah dulu itu benteng itu Kutogawang itu Kutogawang betul Kutogawang nah itu itu perang pertama itu perang yang aku bilang di buku itu perang pertama ada empat perang lagi loh sekarang ini nyampe dah ceritain ya nyampe pas lama dan itu juga dipimpin lagi oleh om tadi namanya Pangeran Sido Ingrejit Sido Jamaluddin Mangkurat 6 betul itu pangeran terakhir dari kerajaan Palembang setelah itu diratoi dengan tanah tadi habis nah beliau ini mengundurkan diri ke daerah Saka Tiga di nah setelah itu dibantu adiknya namanya Kemas Indi Kemas Indi lah yang mengusir kembali VOC ke Batavia sana setelah itu barulah dia membangun baru apa namanya kerajaan baru itulah dia dia membuat mendeklarasikan adanya Kesultanan Palembang Darussalam
dialah sultan yang pertama. Itu ya. Dia si Mas ini tadi asal gelarnya itu Abdurrahman panjang itu aku kan. Abdurrahman ya itu lah di buku itu Mas. Ya, itu Abdurrahman atau Ki Bodro Wongso. Bukan. Itu beda lagi itu. Ki Bodro Wongso itu jadi masa-masa sebelum dia itu. Oh. Ada kejadian. Iya. Ada kejadian dulu pembunuhan pangeran itu, pangeran Inkenayan sama istrinya Ratu Sinuhun. Oke. Nah, waktu itu kan dibunuh sama ini dialah apa namanya? Jalandi itu akhirnya dibunuh juga sama Ki Bodro Wongso tadi. Itulah yang menurunkan gelar-gelar Ki Agus tadi. Itu dari Ki Agus Ki Bodro Wongso tadi. Itu sedikit itu cerita pada kerajaan Palembang. Nah, kalau kita mengenai cerita yang aku ceritain perang Benteng. Nah, setelah itulah Pak Ki Mas Hindi ini kan membangun kesultanan Palembang. Nah, kalau di buku itu aku jelaskan ya, kapan kerajaan Palembang berdiri, siapa raja-rajanya, di mana dia dimakamkan, kayak di Sabu Kinte, makam di Kideng Suro, terus makam. Nah, kalau sudah kita makam Gumbar itu, yang Gumbar itu sudah makam kesultanan, sultan-sultan. Ada 10 sultan itu. Iya. Jadi 11 pangeran yang rajanya kerajaan Palembang dan ada 10 sultan di Kesultanan Palembang dan Salam. Oh, banyak tuh. Banyak ya. Kalau ziarah kubur kan kita kan mampir ke iya. Ke kawah kuburan. Kawah kuburan. Iya. Oh, iya. Maksudnya pemakaman yang di Tamakoci ya. Tamakoci. Ya. Beberapa misalnya tadi tokoh-tokoh apa pahlawan Palembang ini kan kayak Aryo Dilan. Nah itu kalau Aryo Dilan itu cikal bakalnya awal-awalnya kita mengenal kerajaan dan kesultanan itu dari Aryo Dilan. Aryo Dilan itulah kalau cerita zaman dulu itulah yang yang mendidik Raden Fata. Raden Fata itu kan anak dari katanya itu raja dari Palembang pada saat itu. Oh, waktu itu dia tuh belum lahir ya. Masih dalam kandungan ibunya yang Putri Cino itu. Iya. Nah, kan melahirkan Putri Cino itu melahirkanlah Raden Fata di di Pulau Seribu, dekat Ogan itu apa dekat OI ya. Jakabaring. Nah, ada kan pulau itu tuh. Ya, namanya Pulau Seribu. Nah, dulu Raden Fata ya lahir di situ. Oh, asal Aryo Dilan, mirip-mirip Pak Aryo Dilan, Bang Dilan. Pantes kayaknya kenal banget ya. Turunan-turunan dikit ya. Turunan kelapan ya. Amin. Kalau kelapan udah mungkin itu kan berapa abad yang lalu? Lima abad yang lalu itu. Turunan ke 100 kan. Masuk. Baik, alhamdulillah. Ternyata tadi bahwa Kesultanan Palembang Darussalam ini sudah mulai berdiri ini ya Om ya. Tadi oleh Pangeran Aryo Kusumo Kemas Hindi ya Om ya. Gelarnya Sultan Abdurrahman Khalifatul Mukminin Sayyidul Imam. Nah, itu dia loh. Tadi aku lupa saking panjangnya. Aku kadang-kadang lupa ya. Iya. Yang nulis ya, tapi lupa kan saking panjangnya tadi. Tebel ini. Iya. Tapi kajiannya luar biasa ya. Amin. Aku juga ini melihat bahwa ternyata di Palembang sendiri kalau ini kan selama ini kita tahu ini kebanyakan kerajaan-kerajaan yang ada di luar kita bang. Iya. Jawa. Nah, pokoknya kalau sudah dibuat sinetron gitu. Nah, itu ya. Karena itu tuh dari SD, SMP, SMA itu kan tidak jauh dari Majapahit. Tidak jauh dari Mataram. Gajah Mada. Iya. Pasti tahu kan lo kan? Iya. Nah, coba kalau kita ke Ki Mas Hindi. Jarang yang tahu di film ngangkat ini. Iya kan? Ki Mas Hindi itu siapa? Bodo Wongso ta ya. Betul ya. Kan Ki Gedeng Ing Suro mungkin tahu gara-gara ada kuburan dia kan? Tapi sejarahnya ada yang tahu enggak? Nah, itu. Ini yang saya berusaha mengangkat kembali. Betul. Sejarah itu sudah ada, tapi kan yang mengangkatnya jarang. Ke publik ya.
Kalau mungkin di sekitar keluarga mungkin pada tahu semua ya, tapi ya, untuk ke publik ya, ini tidak ada yang tahu. Nah inilah saya berusaha sekarang ini mengangkatnya ke publik supaya publik juga paham nih. Betul. Ternyata kerajaan di Palembang hebat juga. Tidak kalah dengan kerajaan yang di Cina, di Korea. Di Korea, singgonya kalau Korea itu kerajaan bangga nih. Nah itu dia. Tiga abad lu bayangin aja tuh berkuasa kerajaan Palembang dan Kesultanan Palembang Darussalam. Tiga abad berkuasa di Palembang. Itu bukan masa yang pendek kan? Betul. Kita Indonesia baru berapa tahun? Iya. 77 tahun. Betul. Nah kan ini 3-4 bayangin aja betapa kuasanya dia dulu. Dan jangan lupa Kesultanan Palembang Darussalam itu kaya. Bisa bangun benteng kutub besar itu. Iya. Dulu namanya keraton kutub itu keraton dulu benteng. Benar loh katanya itu. Ini banyak yang nanya. Benar nggak benteng kutub besar memang dari telok katanya. Nah kalau di dari cerita. Iya. Terus ini cerita itu. Betul. Ada berceritain. Jadi campuran. Kalau sarana maco itu. Itu ini apa? Itu campuran. Ya ada dari batu kapur, dari ogan juga. Nah, untuk merekatnya itulah pakai kutu telur tadi, gitu kan? Betul ya. Jadi itu tadi omnya bahwa ternyata tadi banyak sejarah-sejarah yang kita yang kurang paham. Nah, itu aku itu baru tahu nih dari Kiai Mas Gindi tadi. Dan juga tadi kalau yang tadi di sekolah lagi om Sultan Muhammad Ratu Mansur Jago Inglargo. Nah, itu kan disebut itu udah masa Kesultanan Palembang Darussalam itu. Iya. Kalau Sultan Mahmud Badaruddin II. Nah, Mahmud Badaruddin I. Badaruddin II. Dengan II. Banyak yang ngira Badaruddin II ini anak dari Badaruddin I. Itu salah besar. Badaruddin II ini kalau dihitung itu cicitnya. Cicit. Bukan cucu lagi. Anak dia punya anak, lagi. Anak lagi. Cicit berarti kan itu. Iya. Nah, itulah yang masyarakat itu belum paham. Inilah yang di buku itu aku jelasin semua itu. Urut-urutannya, tanggal-tanggal berkuasanya, anak-anak siapa itu. Di buku itu jelas aku cerita. Penasaran? Penasaran? Ayo. Aku tinggal buku. Itu khusus untuk Bang Gila. Dan untuk Lanugraha itu. Karena kalau Anda ingin melihat langsung sosoknya itu seperti apa, Sultan Mahmud Badaruddin I, Sultan Mahmud Badaruddin II beda, ternyata perawakannya berbeda ya. Betul. Dan ini juga sampai dijelaskan di mana makamnya. Nah, itu. Wow, ini kita bisa apa ya kalau baca dari benteng perang benteng ini kita bisa jadi macam kayak apa ya? Kalau dulu ada namanya ziarah budaya. Jadi kita mengunjungi makam-makam para leluhur gitu. Betul. Kita ini punya ada 11 komplek makam loh. Mulai dari tadi yang Raja Jembrembang sampai Sultan Kesultanan Palembang. Ada 11. Iya. Satu di Ternate itu langsung Mahmud Badaruddin itu di asing dari sana. Di asingkan. 10 ada di Kota Palembang. Di Kota Palembang. Iya. Pecah Badaruddin satu kan kita Kawatengkura betul. Nah, Kawatengkura Badaruddin satu itu kan Badaruddin satu itu sebetulnya kalau pakai angka 1 itu labeling yang dibuat oleh Belanda. Kolonial. Iya. Sebenarnya Badaruddin satu itu namanya Sultan Mahmud Badaruddin Jaya Wikramo. Benar. Salah lagi. Itulah yang dia ngebangun di Cianjur. Benar. Makanya sekarang itu sudah benar tuh. Di Cianjur itu namanya Sultan Mahmud Badaruddin Jaya Wikramo kan. Benar. Nah, itu bukan Badaruddin II. Iya. Badaruddin II juga namanya beda. Namanya Sultan Mahmud Badaruddin Pangeran Ratu. Ada ujungnya. Jadi bedanya dengan Jaya Wikramo dengan Pangeran Ratu kan. Yang namanya sekarang itu di bandara. Benar. Bandara Duo kita ngomong. Iya, nah, itu Sultan Mahmud Badaruddin Pangeran Ratu itu. Pangeran Ratu. Beda dengan yang di Mitra Agung, jangan disamain-samain kan. Iya, benar. Namanya itu mirip memang. Iya. Sultan Mahmud Badaruddin itu sama kan. Tapi di ujungnya harus dibedain ada yang Jaya Wikramo, ada yang Pangeran Ratu. Pangeran Ratu. Nah, itu. Itu ya, Om. Ada lagi apa nih Sultan Mahmud Bahauddin itulah yang membangun benteng itu. Dulu benteng Kuta Besar itu
itu keraton gitu namanya. Keraton Kesultanan Palembang Darussalam. Betul. Itu tadi yang dibangun oleh Muhammad Baharudin tadi. Masyaallah. Diselesaikan lah di masa dia dulu dibangun sama sebetulnya dibangun pada masa bangun Masjid Agung. Pada waktu Sultan Mahmud Badaruddin Jayawijaya tadi, cuma kan belum selesai. Nah, benteng itu selesai di masa anaknya Baharudin tadi. Oh, jadi terus tahu ini sekali. Nah, itu keraton loh. Harus diingat loh, benteng itu besar itu dulu keraton. Keraton Palembang Darussalam. Tapi kokoh memang. Memang bentuknya tuh unik ya. Tapi dalam masa penjajahan Belanda, waktu Belanda masuk, Belanda ini kan dalam tanda kutip itu tak kasih duit, tak buat benteng. Nah, keraton itulah yang dijadikan benteng. Oh. Bangunan di dalamnya, ya rumah-rumah sultan itu dibabat bekas sampai dibangun yang sekarang yang bangunan-bangunan itu. Itu bangunan Belanda yang di dalamnya itu. Rumah-rumah itu peninggalan Belanda kalau yang di dalamnya. Tapi kalau bentengnya itu tadi itu sultan tuh yang membangun. Jangan salah, di sebelahnya ada lagi kan yang museum itu. Itu keraton juga itu dulu. Dulu namanya Keraton Tengguru. Nah, itulah yang berbarengan sama Masjid Agung dulu di Bandung. Selesainya sama-sama dulu itu. Iya, benar. Keraton Tengguru namanya. Tapi yang hancur itu Pak Rune. Tadi benteng Utolsa. Menurut penelitianku itu ada 13. 13 malah ya, salah loh. 13. Jadi kalau dari Sungsang sampai ke Merawas ya. Iya. Nah, yang ada peninggalan cuma itu Kuto Besabe. Kuto Besabe. Harus di sebelahnya ada lagi tuh. Pas di sebelah yang Museum Badalode itu, itu namanya Keraton Tengkuruk dulu namanya. Keraton Tengkuruk. Berarti dua ya. Yang ketiga benteng yang di Pulau Kemarau. Di Pulau Kemarau itu ada dua benteng. Yang di agak ke depan yang ke ilir itu namanya benteng Mangutama. Di belakangnya dikit. Iya. Itu ada benteng Bamagangan namanya. Bamagangan. Iya. Nah, di Pulau Kemarau itu juga ada lagi benteng kecil yang di sungai. Namanya Benteng Rakit namanya. Benteng Rakit. Yo. Itu benteng-benteng pertahanan daripada Sultan Mahmud. Nah, di depannya lagi tadi yang berapa? 3-4 ya. 4 tadi udah. 5 sama yang di tadi. Yang di tengah-tengah sungai tadi. Iya, benar. Ya. Nah, di depannya di Pelaju. Itu ada benteng juga di Pelaju itu di hook itu antara sungai apa Kongre di muara ada semua ada benteng itu benteng Tambak Baru. Nah mundur dikit agak kurus di Bagus Kuning sekarang. Nah itu ada lagi namanya benteng Martopuro. Benteng Martopuro. Nah ada lagi nah setelah itu ada lagi benteng di Sungsang, benteng di Borang. Benteng itu di luar Palembang sudah kan? Siapa? Terus benteng di Bailangu. Nah, siapa yang tahu Bailangu? Bailangu enggak tahu Bang. Nah, Bailangu itu dekat Sekayu. Oh, dekat Sekayu. Mas itu bahasa Sekayu ada desa Bailangu sekarang. Oh, di situ ada benteng itu. Iya, soalnya terlalu kecil. Yang ke-20 apa yang ke-10 nih, adanya di itu di Muara Rawas. Iya, Muara Rawas. Muara Rawas itu dekat sudah Musirawas sudah, ya. Tapi masih masuk ke daerah Musi Banyuasin, Ayu masih. Nah yang terakhir di Ogan, jangan salah. Di Ogan itu ada juga di Kurungan Nyawu. Oh di Kurungan Nyawu. Nah kita tahu kan Kurungan Nyawu. Nah itu ada benteng itu. Nah itu benteng ya. Oh udah kacil bekas itulah sekarang masuk kita mau teliti ulang mau. Ya, masih ada peninggalan. Itu yang kita cari. Jadi kita mengharapkan nanti.
ke depan pemerintah. Benteng-benteng yang disebutin tadi direvitalisasi, direvitalisasi, dibangun ulang lah. Nah, sebab apa tidak jadi? Apalagi di Benteng Kemal. Pulau Kemal. Kan kalau kita ke Pulau Kemal itu kan, coba lah. Yang ditawarkan oleh bapak itu tukang lapor getek itu, apa? Pak pulau-pulau pak, pulau kan? Nah kan? Sehingga kita tanya, ada apa di pulau? Oh pak, ada sejarah, ada dengan, ada cerita sejarah apa? Apa bilang itu pak? Yang Siti Fatimah sama Bun-Bun apa? Tapi itu sejarah apa legenda? Nah, aku tegasin lagi kan? Mikir dia, oh jadi tidak apa itu? Legenda apa itu? Nah, kan? Kalau sejarah ini yang kita mau ngomong sejarah, itu benteng. Itu benteng itu jelas itu sejarah Kesultanan Mahmud Badanudi. Betul. Nah, jangan. Masya Allah. Di samping benteng, ada lagi di menurut penelitian aku itu ada 6 keraton. Ini kayak kita masuk gitu, nah, harus break dulu nih. Oh itu ya, aku lada kelas semangat ini ya. Jadi calonnya, oh itu ya. Yang pasti aku ingat ke dulu, kalau dapat ke buku ini macam mana calonnya? Sekarang kan kebetulan aku juga lagi program kan itu ya ibarat keren itu roadshow gitu kan. Aku baru sebulan lalu di Lembang dan aku sudah ada tempat-tempat yang bisa mendapatkan buku ini. Salah satunya di Bait Al-Qur'an. Yang di Gandus, tadi di Gandus. Nah, itu sudah kerjasama aku. Jadi kalau mau dapat buku ada di situ. Di situ ya. Yang para-para sini teman-teman. Kalau para-para sini ini entar di benteng ada apa? Di benteng itu di dekat benteng itu ada pun barusan ke kerjasama juga sama teman-teman di sana mereka mau bantu jualan orang jadi kalau di itu kan tukang-tukang itu mereka ada tadi bagai ada buku bukunya judulnya Perang Benteng. Ini yang harus kita pahamin ya, betul, harus kita ketahui sekarang. Betul, jangan cuma baca main benteng. Nah, ada lagi ngomong perang 5 hari 5 malam. Oh beda itu, beda masa. Beda cerita pula. Buku ini lumayan lagi, tapi ini membuka wawasan. Caknya kalau anak-anak sekolah butuh buku ya, cak. Betul, alhamdulillah. Kayaknya harus deh, kepala sekolahnya harus baiknya ke buku ya. Nah, kita jangan kemana-mana dulu, sesaat kita balik lagi setelah kita dengarkan beberapa informasi dari sini ya. Oke, alhamdulillah seperti yang kami janjikan kepada semuanya masih di program hari ini bersama dengan Abang Ariel ya yang merupakan penulis buku Perang Benteng. Nah, Bang, kita punya waktu 5 menit ini ya Bang ya untuk menjelaskan. Udah terasa ya, 5 menit. Belum baca ya jawabannya. Kayaknya saat kita baru kita sedikit spill lah ya. Oh, itu. Nah, ya. Iya, jadi memang waktu kita ini terbatas nih ya, teman kita ngobrol dengan terasa cerita. Iya, eh. Saking asiknya. Silakan loh, masalah keraton ini ada di Sumatera Selatan ini keraton apa saja tadi ngomongnya? Jadi nyambung tadi kan cerita pada saat pembumian Usukan Keraton Kuto Gawang. Nah, tadi kan sudah cekok ya, kan Keraton Kuto Gawang namanya yang sekarang tidak ada bekas lagi dan didirikan PT Pusri sekarang kan. Nah, setelah selesai itu Kimas Hindi yang tadi yang nyerang balik yang ngusirin VUC, nah itulah dia membuat Kesultanan Palembang Darussalam ya. Nah setelah itu dia baru dia buat keraton lagi. Namanya Keraton Beringin Janggut. Keraton Beringin Janggut. Di mana itu? Berarti Beringin Janggut di Itulah. Asal mulanya itu kan Keraton Beringin Janggut namanya. Oh, Keraton Beringin Janggut. Nah, Beringin Janggut itu masa Kimas Hindi kan. Berarti yang kedua Nah, setelah anaknya Kimas Hindi tadi, Pangeran Sultan Mansur, dia mendirikan itu namanya Keraton Cerancangan. Keraton Cerancangan. Ah, memang tidak ada bekas lagi ini dulu ini kan. Itu di daerah Parangatmo, dekat-dekat Parangatmo. Dulu namanya Parangjawa.
Nah, kalau di yang tahu Karang Jawa, nah di situlah dulu tempat berdirinya kerajaan keraton Cerancangan. Oke. Okay. Yang ketiga tadi itu kan. Mm-hmm. Yang keempat itu tadi aku bilang. Mm-hmm. Oh, ada juga sebelum aku lupa ya. Mm-hmm. Pada saat Pangasih Doeng rajek ke Sakatigo tadi. Iya. Yeah. Nah, di daerah situ dia juga buat keraton. Keraton apa tuh? Nah, keraton Indralayo tadi. Indralayo. Cuma memang kan kita harus telusuri lagi posisi yang pasti di mana. Okay. Nah, itu sudah keraton Nyodo. Okay. Itu yang keempat kan. Okay. Nah, yang kelima yang aku omongin tadi. Apa itu? Keraton Tengkuru. Oh. Yang sekarang jadi ada berdirinya Museum Sultan Badaruddin ini. Iya, nah, itu kan bangunannya memang bangunan Belanda itu. Tengkuru kan. Ah, tahu Tengkuru mana Tengkuru ya? Kan dekat gitu kan. Nah, itu dulunya yang di rumah Belanda yang rumah apa? Rumah sekarang itu rumah apa namanya? Iya, iya, iya. Presiden Belanda. Nah, itu dulu itu keraton Tengkuru. Oh, keraton Tengkuru. Nah, itulah yang dibangun berbarengan dengan Masjid Agung. Oh, terus setelah itu baru terakhir yang keenam, keraton Kuto Besar. Itu keraton dulu yang aku udah pernah cerita tadi kan. Iya. Itu enam keraton ini harusnya kita harus paham. Betul. Dan inilah harus di kami terus lagi berusaha diulang ya tempat-tempatnya dulu kita temuin dulu tempat-tempatnya di mana. Betul. Nah itu betul. Harus ya itulah stakeholder lah yang para sejarah ya, ya. Mangku mulai dari pemerintah ya. Juga itu loh betul, nah, harus ya tuntangan juga dalam hal ini kan ya. Saya tuh memang kalau orang luar bilang oh paling mereka ada kerajaan dia ya. Keratonnya di mana nah pasti di mana kan padahal enam keratonnya ada. Nah sayang sekarang iya. Cuma sih kok jadi benteng bu kenapa benteng kita besar ah sayang ya karena itu keraton tuntas. Kita menemani Anda kali ini di program obrolan santai kita bersama dengan Abang Haji Sultan Adil yang merupakan pengarang buku dari Perang Benteng ya, yang sudah hadir di studio saat ini. Bang, mohon maaf memang waktu kita terbatas. Iya, ya. Sayang nih ya. Barulah kita ngomongin masalah keraton tadi ya. Nah, di penghujung ini Bang, mungkin ada beberapa mungkin hal yang belum Bang sudah tanyakan. Dan juga mungkin ada apa ya pesan-pesan dari Bang Adil untuk pendengar Nugraha yang memantau apa pembicaraan kita hari ini. Mungkin boleh Bang silakan ingin sampaikan apa Bang. Oke, terima kasih. Intinya begini lah ya, kita ini melihat sejarah Palembang ini belum utuh. Gimana sejarah-sejarah seperti yang di tempat lain, kita tadi dari Jawa, apalagi di luar negeri, mereka tuh ceritanya tuh sudah utuh gitu loh, udah baku gitu loh. Nah inilah Palembang masih belum dalam tanda kutip masih kalau saya bilang acak-acuk gitu, campur-campur. Kalau bahasa Palembang kan juga ada Bang? Oh maksudnya, gaduh-gaduh ya. Nah jadi inilah kita itu gimana ya berharaplah semua stakeholder sejarah yang ada di Palembang ini temulah sekali berpikir menata kembali lah kerajaan Palembang ini bukan masa yang sebentar kan tadi saya udah bilang 3 abad lo berkuasa di Palembang masa ini kita lupakan. Nah inilah sama-sama kita gali lagi kita teliti ulang mungkin bukan kalau saya mungkin keterbatasan karena saya tinggalnya kan di Jakarta saya. Jadi saya tuh punya keterbatasan untuk hal-hal mungkin lebih memverifikasi sejarah ke depannya. Nah nanti insya Allah nih saya dibantu sama guru saya Pak Adun tadi berusaha lah sekarang membangkitkan kembali gairah untuk apa ya kebangkitan kerajaan dan kesultanan Palembang dan Sarang. Tapi sebetulnya tujuan kita bukan kita supaya kerajaan itu timbul lagi enggak. Akhir daripada tujuan kita itu adalah wisata. Tadi yang kita sebut-sebutin tadi mulai dari benteng, keraton itu adalah aset nanti untuk wisata. Situs-situs wisata yang pasti jadi menarik oleh wisatawan dari luar, apalagi dari luar negeri karena apa? Kan dari Belanda, Inggris kan nenek moyang dia mungkin pernah pelan di Palembang ini. Siapa tahu mereka akan mengunjungi lagi ke Palembang. Itu adalah wisata kan. Jadi ini target kami
sekarang ini adalah tadi saya juga pribadi membuat sejarah Palembang supaya jadi benar, jadi baku lah ya, seperti di Jawa itu kan apa standarnya jelas, rajanya siapa, lokasi keratonnya di mana. Jadi orang kalau mau ke Palembang bukan hanya wisata kulinernya aja gitu kan, ada juga heritage-nya apa, sejarahnya apa. Inilah yang harus kita perbanyak lagi Mas. Memang sudah ada kan sejarah mungkin peninggalan Sriwijaya, tapi sejarah Kesultanan Palembang sama sejarah Kerajaan Palembang itu jangan juga dilupakan. Itu juga masuk yang besar pada saat itu. 3 abad bukan waktu yang kecil, singkat gitu. Inilah kita harapin yang muda nih terutama ya, saya harapkan untuk mulailah menggali, belajar. Kalau tidak tahu ya tanya ke akademisi, di Palembang sudah banyak sejarawan, budayawan sudah banyak. Cuma mungkin fasilitas untuk mempublikasinya yang tidak ada, yang mungkin kurang, bukan tidak kurang gitu ya. Ini harus digalakin lagi. Nah, saya dalam hal ini itu niat saya membuat buku ini adalah untuk menjelaskan kembali, membuat kerangka kerajaan apa ya kesultanan itu lebih jelas gitu loh ke depannya. Itu. Baik, terima kasih Bang. Iya, semoga ini bermanfaat untuk kita semua ya Bang ya. Terima kasih Bang Andi ya. Iya, terima kasih banyak sudah hadir dan menjelaskan tentang buku ini ya, Perang Peteng yang merupakan karya beliau, Bapak Hagi Sultan Adil. Dan juga kita juga mengucapkan terima kasih juga untuk yang juga hadir bersama kami, Dr. Andes Erwin Rompi Bakri MM ya, yang juga sudah hadir pula ya, terima kasih pun walaupun tidak ikut ngobrol ya, tapi sudah hadir bersama kami, terima kasih banyak ya. Memberi semangat ya, amin. Terima kasih ya. Benar ya, terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.